Menghadapi tahun anggaran baru 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Kebumen melaksanakan pengarahan dan pembinaan kepada seluruh pegawai di Dinas Kominfo. Kegiatan digelar Jumat 11 Desember 2020 di panggung terbuka Sasana Pambiwara Komplek Dinas Kominfo, Jalan Kutoarjo, Panjer Kebumen. Berbagai hal terkait rencana strategi atau Renstra 2021-2024 dibahas dalam pertemuan tersebut. Menurut Kepala Dinas Kominfo Kebumen, Cokro Aminoto, pada Renstra periode yang akan datang, keluarga besar Dinas Kominfo dituntut untuk lebih fokus dalam bekerja melayani masyarakat. Hal tersebut menurut Cokro, mengingat dalam visi dan misi Bupati terpilih mendatang, mengamanatkan tentang peningkatan pelayanan berbasis elektronik kepada masyarakat di berbagai penjuru Kabupaten Kebumen. Selain hal tersebut, Cokro juga menyampaikan terkait kedisiplinan pegawai. Menghadapi tahun baru ini, pihaknya meminta kepada seluruh jajarannya untuk lebih disiplin dalam bekerja melayani masyarakat, diantaranya dengan bekerja sesuai tugas dan pokok fungsi, serta selalu tepat waktu dalam bekerja. Selain dihadiri Kepala Dinas, turut hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Dinas Kominfo Marjono, Kepala Bidang di bawah naungan Dinas Kominfo, serta Kepala Seksi dan seluruh staf Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.